Hei, apa kabar teman-temanku sekalian? Kali ini gue lagi jadi Zeno Maxon. Ya, hari ini kita mau jalan-jalan lagi guys, pakai helikopter CS. Iya, sambil kita tembak sono tembak sini, asal tembak aja juga bahaya guys ya. Takutnya nanti kita nyasar gitu. Kalau nyasar nanti ketemu sama tim kita sendiri nih, bisa bahaya guys ya, jangan-jangan. Nah, ini di episode kita kali ini guys, kita akan bertemu dengan salah satu musuh bebuyutan kita di planet Pluto ya guys ya. Mantap sekali ya. Musuh bebuyutan yang sangat-sangat bebuyutan sekali karena dia bangkotan sih. Sebenarnya segitu, lihat guys, ini dia musuh bebuyutan kita guys. Dia jago banget untuk lari, lompat ke sana ke sini dan tiada henti. Iya, sedap sekali. Tinggal dikit lagi guys, tinggal dikit lagi dia kena kena nih, kena knock bro. Wadidaw, kurang kena lagi. Biru 3 kali tembak guys, dipakai tembakan mercon sama handgun snapshot udah guys, tapi di akhirnya baru mati guys, jedor. Ya itu dia, kita cari lagi, kita cari guys, karena dia mulai mendung guys ya, mendung banget nih ya, takutnya ntar ada bunyi geluduk lagi. Geluduk itu geluduk ya guys ya, geluduk buatan itu namanya. Oke, kita lagi lanjut guys, kita lanjut kan, tapi kayaknya ini di luar terang banget ya guys ya, di luar terang banget. Tapi kenapa di sini kayaknya banyak sekali awan-awan gemuruh yang sepertinya akan terjadi kayaknya tsunami ya, tsunami itu saudaranya tsunami guys. Mantap ya guys ya, wadidaw. Di sini tempatnya sangat luar biasa sekali dan dia punya gila, udah berasap boy, berasap. Kenapa? Karena udah melewati yang namanya fase yang lumayan guys ya, lumayan gila dia maksudnya. Heran gua, kenapa sih gila gitu guys ya, kenapa? Mungkin karena dia berasap guys, turun mesin itu kayaknya tuh, turun mesin dari habis diserang sama presidennya ultim ya. Mantap guys, mantap di jiwa itu ya dia, makanya jangan terbang di atas awan sendirian gitu ya, apalagi jadi musuh kita guys. Tapi di sini darah kita masih 155% guys, tenang aja ya. Nah nanti di level 2 nih bakal kita prank, kita itu akan mati sekejap guys. Mantap ya, prank mati sekejap nih, mantap sekali nih. Oke, ayo sikat tembak terus. Gue gregetan nih, ayo tembak terus. Mantap jiwa guys, mantap jiwa ya. Kenapa sekarang ini saya nggak pernah pakai foto, nggak pernah pakai videografi saya, karena saya tahu guys ya, ini kualitasnya sekarang akhir-akhir ini menurun guys, jelek nih. Jadi kita lagi mau menabung lagi ya, supaya nanti bisa ada lebih bagus lagi tampak mukanya. Tapi untuk sekarang ini pakai mulut aja lah ya, langsung aja cuap-cuap kita ya, karena kita suka sekali cuap-cuap. Kita cuap aja. Let's go. Oke, ini dia kita akan melawan kapal tanker guys ya. Ini kapal tanker pengangkut minyak solar ya guys ya, mantap nih. Wadidaw, meledus juga dia guys, makanya dia macam-macam sih tembakan senjatanya ke kita guys. Coba kalau dia nggak kesini guys ya tadi ya, kita nggak bakal nembak dia udah pasti gitu guys ya. Tapi kan dia mau ditembak, kita tembak aja guys, tembak lagi guys. Mantap nih, saya merasakan saya ditembak lagi guys, parah guys. Itu kalian bisa melihat kan, dari bawah ada tembakan, berarti tembakannya dia ke saya gitu guys, mantap ya. Tapi saya nggak usah takut guys, kenapa? Karena kita ultim, kita nih banyak prajuritnya, banyak kita guys, tenang aja ya. Kita melanglang buana dulu ke kanan, terus habis itu ke bawah, lihat guys, lihat, mantap kan. Gila, tembak lagi mampu. Gila, ini makin level makin gokil ya guys ya. Akhirnya mati dia guys, dan akhirnya saya sudah masuk ke dalam level yang berikutnya ya. Ini level ini benar-benar mendung guys ya tuh. Di sini mendung, di sana mendung ya kan, di tengah-tengahnya tidak mendung. Kenapa tuh ya? Saya nggak tahu juga. Dikira kalian saya mau pantun ya? Enggak guys, ini cuma mau ngobrol aja guys, biar enak kita guys. Gaskan bro, lanjut. Oke. Jadi ini benar-benar pesawat kita ini pesawat heli tempur ya guys, bukan helikopter, heli tempur guys. Jadi kita ini kerjanya nggak tempurin aja terus, tempur terus.
kalau nggak ditempurin bisa berbahaya guys nanti guys, nanti mereka ngelunjak gitu kan, udah ngelunjak nanti kita ditembakin lagi balik tuh kan guys, berasap dia kan. Nah, guys saya bilang guys, tapi tembakan kita masih ada dua, tenang aja, tenang tenang aja mabu, kenapa lu gerasak rusuk begini? Nah, lu kayaknya lu mau mati nih kayaknya, bentar lagi mau mati guys dia guys, kalau pesawat tuh mau mati begitu guys dia, berasa rusuk liat guys. Wadidaw, tapi kayaknya enggak juga ya, ini hampir aja belum mati, tapi hampir mati dia ya. Oke, kita lihat guys, tembakan roket menggerutu, mantap. Wadidaw, enggak kena guys, parah guys, ini cuma ngerusak doang ini kalau gini nih, ngerusak properti ini apa ini, mantap. Tapi kita enggak apa-apa guys, sudah biasa kita ngerusak nih, tapi manusia ya, kalau enggak ngerusak ngerawat guys, kalau dia enggak bisa ngerawat dia ngerusak artinya. Aduh, parah guys, gue udah lemparin ini merconnya guys, merconnya awas eh, woi, tembakan mana tuh, berani-berani ya dia nembakin gue tuh ya, sangat luar biasa sekali tuh orang ya, dia pasti kerjanya makan nasi mulu tiap hari tuh guys, gak kayak kita makan yang serasem. Oke guys, lanjut lagi guys, ketawa mulu tuh kan beneran guys, di tengah-tengahnya malah nggak ada ini guys, nggak ada kayak nggak ada kayak apaan sih tuh, bunyi apa sih ya itu, ini guys biasa. Oke, kentut gitu ya, tapi bukan kentut itu. Oke guys, lanjut lagi guys, gue darah dia tinggal dikit guys, darahnya kecil mati di akhirnya meledak dia kan. Biasanya gini guys, kalau di sini kalau kita misalkan semakin pelan ya guys ya, semakin pelan kita itu karena kita sudah darahnya sudah menyekarat gitu ya, tinggal 3% 5% atau 10% gitu guys ya, itu sekali ditembak mati guys pasti guys. Lalu temen gue kenapa darahnya tinggal segitu tuh, parah men, kenapa bisa begitu ya, mungkin karena mereka lagi kena ini guys, kena handgun. Lalu kita masuk dulu lah ke sini guys, ke ruangan kamar, kamar ganti, mantap ya. Jadi ini adalah sebuah ruangan checkpoint ya guys, di mana kita nanti mengecek poin kita udah cukup belum buat next level. Tapi kalau masih ada dalam level ini masih ada ini guys, masih ada musuhnya, kita kejar musuhnya guys. Ya itu dia guys, musuh-musuh dalam kamar ya guys. Mantap kali guys, ini aku demen banget guys ngelihat mereka ini melawan aku gitu guys ya. Kenapa mereka mau ngelawan kita guys, karena mereka adalah musuh-musuh bebuyutan kita. Let's go. Sikat deh, sikat aja deh, sikat. Mantap di jiwa nih, mantap di jiwa. Oke, sikat. Hantam bro, hantam. Hantamkan ke makanan. Mohon di dong. Heran gua. Mantap di jiwa ini guys, ini kalau dilihat dari atas guys kayak awannya tuh kayak awan ini guys ya, awan sungguhan ya, padahal ini awan karikatur ini, tapi kayak sungguhan gitu ya. Perhatian khusus untuk bocil-bocil yang mau main ini, cari aja di Play Store ayo, terus di App Store bisa, di Apple Store bisa, di mana aja bisa ya guys ya, namanya Sky Fighter. Jadi kalian bisa terbang sekaligus kalian bertanding ya guys ya. Di sini semakin anda bisa makin banyak mematikan lawan, kalian bisa menjadi juara ultim nomor 1 guys. Nanti kalian tinggal klik di screenshot kalian, kalian tinggal tag nama Octavianus Timothy ya guys, nanti kalian akan dapetin love dari Octa, kasih putus aja gitu kan. Mantap kan, pastikan kalian melakukan itu sekarang juga guys ya, karena ini bener-bener gokil banget sih guys, ini permainan yang sangat gokil. Karena apa, permainan ini sangat-sangat didedikasi untuk bocil-bocil yang suka dengan peperangan dan pertarungan guys ya. Gak kayak saya guys, Jaka Sembung. Kalau Jaka Sembung melamun, jadinya apa? Nggak nyambung. Imun. Kok timun sih? Woi, mati woi. Woi, bye woi. Woi, gila guys. Kita lagi asoy geboy, lagi cerita ya kan, lagi asoy geboy ini benar-benar guys, tapi tiba-tiba kita dihantam begini guys. Ini parah ya guys ya. Ini mereka ini benar-benar tidak tahu pengertian orang lain yang sedang berjuang guys ya. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang, ikan selalu, kok ikan selalu ya, ingat selalu sayang hatiku kau genggam, aku takkan pergi menunggu kamu di sini.
Oke guys, sekian dulu video kita kali ini guys. Aku ngelihat aku bakal mati nih guys. Parah guys. Parah men. Aku bakal mati di sini guys. Kacau guys. Heran aku juga guys, kenapa bisa begini guys ya. Oke guys, selamat bertempur juga para ultim. See you. Peace. Bye bye.